Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Real Here, I'm Here. Kali ini, seperti biasa, di background seperti ini. Ya, seperti inilah ya, padahal di sini green screen ya. Seperti biasa, saya tersiksa, tidak boleh ketawa ya kalau sesi nge-react chat horror ini ya. Ya gak apa-apa lah, berhubung banyak yang request ke gue, Bang Ryu, tolong dong chat horor lagi. Bang Ryu, tolong dong chat horor. Sebenarnya hati saya menjolak ya. Mendidih gitu ya. Soalnya kenapa? Saya tuh tidak ada cocok-cocoknya gitu kalau chat horor kayak gini ya. Tapi enggak apa-apa. Untuk membahagiakan viewer gua, doonisme gua, jadi gue bakal bacain lagi chat horor ya. Tapi kalau kalian pengen ngeliat chat horor tuh banyak banget guys. Terutama di temen gue Blimade, kalian bisa search aja Blimade dan kalian juga pasti udah tau lah Blimade yang mana ya. Ya itu yang seperti mail lah ya. Sorry ya. Oke, kali ini sumbernya bukan di Harji Joy lagi guys, tapi di saudaranya ya. Saudaranya atau bukan ya? Pokoknya namanya sama sih ya, hampir sama ya. Namanya Alim Joy guys. Jadi nanti gue bakal bikin channel baru, namanya buat nge-react chat horror, namanya Blow on Joy ya. Oke deh, gak usah lama-lama guys. Kita nge-react chat horror history kali ini ya. Dan judulnya kalau gak salah misterius ya. Misterius apa? Kalau nggak salah misterius doang sih. Gue juga nggak tahu lah ya. Pokoknya judulnya misterius. Ini sumbernya dari Alim Joy. Alim Joy, saya pinjem dulu ya. Oke, thank you ya. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Pokoknya saya pinjem lah ya. Oke guys, kita langsung aja ke chat horornya ya. Oke. Oke deh guys. Sekarang kita langsung aja baca chat horor ini ya. Horror history ini ya. Dan yang judulnya tadi kalian sudah tahu sendiri, ini judulnya misterius ya. Tapi misterius, cuman misterius doang sih. Nggak ada tambah-tambah MP-MP yang lain sih. Nggak ada misterius boy, nggak ada misterius girl, dan nggak ada Mr. Blow All gitu ya. Sebelum-sebelumnya, dari sumber Hari Joy itu nggak ada yang serem kata kaliannya. Jadi disuruh saya mereak sumbernya dari Alim Joy. Jadi Alim Joy, saya mohon sekolah kali ini benar-benar horor ya. Buat penonton saya merinding-merinding ria. Tapi kalau nggak merinding ria, awas lo ya. Ampun. Oke, Alim Joy, saya pinjam dulu ya. Saya nggak tahu diri ya, udah pinjam mau mukul lagi ya. Sorry. Bercanda ya. Hai, siapa ya? Ini Leo. Oh, ini kayaknya si Leonardo Emmanuel ya? Iya, aku Leo. Ada apa ya? Tolong aku, Leo. Tolong apa? Tolong aku. Ya, tolong apa ya? Iya, tolong apa? Jemput aku di rumah tua yang pernah kamu tempatin. Rumah tua? Yang pernah aku tempatin? Aku umur 12 tahun. Penanya ya? Aku terperangkap di rumah ini, tolong aku. Rumah tua itu sudah bertahun-tahun gak ada yang tempatin. Ini siapa ya? Cepet kamu kesini. Alim, kamu sudah tidur? Oh, ini kayaknya si Alim Joy guys. Iya, kayaknya si Alim Joy ini ya. Belum Leo, ada apa? Kamu ingat rumah yang dulu aku tempatin saat aku masih SD kelas 6? Ingat, kenapa Leo? Tiba-tiba ada nomor yang nggak aku kenal. Dia minta tolong. Katanya dia terperangkap di rumah tua yang dulu aku tempatin. Jangan kamu percaya Leo, mungkin itu orang jahat yang ingin mencelakakan kamu. Kamu ingat foto ini nggak?
Aduh, foto apa ini? Oh my god, di sebelah kanan ada apa itu? Waduh, kayak ada sosok makhluk gaib ya. Kalau gue sih udah bisa lihat ya, karena saya punya indera kesembilan sih. Oh iya, benar guys. Oh my god. Oh my god, serem guys. Oh my god, saya tidak mau lihat. Ada sosok anak kecil. Mungkin itu sosok anak kecil. Ya benar kan, yang tinggal di rumah tua yang dulu aku tempatin Alim. Aduh, kamu yakin Leo? Aku yakin. Bentar guys, ini masa iya sih? Jadi gue simpulin ya, gue simpulin. Jadi biar kalian ngerti juga ya. Jadi ini ceritanya tuh ada yang chatting ke si Leo, namanya Leo, yang dulu pernah nempatin rumah tua waktu kelas 6 SD gitu ya, waktu kecil. Dan di situ ada yang message ke dia gitu, ada yang chat ke si Leo ini, anak kecil umurnya 12 tahun. Dan si anak kecil ini ngechat ke si, gimana ya, aku pusing sendiri ya. Pokoknya intinya ada yang chatting ke si Leo umur 12 tahun. Jadi gue mikir ini jangan-jangan hantunya punya smartphone ya. Si ini sih gak punya smartphone ya si. Oke, kita lanjut lagi guys. Cepet kamu kesini, tolong aku. Aku nolongin kamu gimana? Nah ini ada chatting lagi dari si Alim ya. Kalian pasti gak kelihatan soalnya gue potong ya. Buka lemari yang ada di rumah kamu. Terus ada plastik merah. Tolong kamu bacain dengan ayat-ayat Allah agar semua anak kecil di rumah tua ini bebas. Jadi kamu anak kecil yang meninggal dunia. Tuh, benar gak guys? Kata gue juga anak kecil yang udah meninggal, tapi dia punya smartphone. Oke guys, biar horor ya, biar horor ya. Jadi gue mau tahan ketawa ya. Bakal gue tahan ya ketawa ya. Biarpun ada yang aneh, gue bakal tahan ketawa ya kali ini ya. Terus terperangkap di rumah tua yang dulu aku tempatin. Iya Leo, tolong aku. Aduh, gue merinding nih. Ketek gue merinding nih sekarang ya. Jangan ketawa ya. Di sini banyak anak kecil yang terperangkap di rumah tua ini. Siapa yang melakukan ini? Hah? Gue gak ketawa ya guys ya. Sampai semua roh anak kecil masuk di rumah tua yang dulu aku tempatin. Ini ulah dukun. Wah, kamu, maksud kamu dukun Grandong? Hah? Apa ini Grandong? Jadi di sini tulisannya nama dukunnya tuh dukun Grandong guys ya. Setahu gue sih Grandong tuh ini ya, si Granny ya. Granny, palanya botak, giginya opong, palanya botak ya. Oh iya benar. Gue kira kebalik loh, gue mikir dulu tadi apa gue ngomong giginya botak, palanya ompong gitu ya. Enggak ya berarti ya. Benar ya. Berarti benar ya. Udah kita mulai lagi ya. Iya, tolong aku. Bebaskan aku dari rumah ini. Iya, aku bakal cari plastik merah itu. Aku bakal ajak teman aku, Alim, untuk temanin aku di rumah tua. Oh, jadi si Leo ngajakin si Alim, guys. Oke. Ya udah, terus kamu mau gimana? Alim, malam ini temanin aku yuk. Temanin aku ke rumah tua itu. Yang terus kita mau ngapain, Leo? Aku harus mencari plastik merah, terus membaca dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh, jadi mau disembayangin ya ternyata ya. Untuk apa? Untuk membebaskan roh-roh anak kecil yang ada di dalam rumah tua itu. Enggak ada itu ya, berarti enggak apa-apa lah, improv dulu ya, dikit lah improv ya. Aku sering dimimpiin sama anak-anak kecil ini, Alim. Aku yakin mimpi ini dari mereka.
Mereka minta tolong. Terus siapa yang buat mereka terjebak di rumah tua itu? Ini semua ulah dukun Grandong. Jangan ketawa ya, gua gak ketawa loh. Kamu tahu kan dukun Grandong? Gak tahu. Tahu. Dia dukun terkenal di kampung kita. Dia terkenal jahat. Jahat ya? Iya, Alim. Ayo cepat kita ke rumah tua itu. Aku tunggu kamu di rumah tua itu, Alim. Oke, jadi kayaknya si Alim sama si Leo mau pergi ya. Sekarang? Iyalah sekarang. Masa tahun depan? Iya, aku otw ke sana. Tunggu ya, Leo. Ya, aku tunggu di rumah tua itu. Oke. Ya, Leo. Kamu menemukan gak plastik merah itu? Oh, ini udah datang ya, udah datang ya. Aku belum menemukannya. Aduh. Aku hanya menemukan boneka anak kecil. Boneka? Aduh, boneka. Wow. Wow. Oh. No. No. Serem ya. Gua enggak berani lihat, guys. Gua berani tutup mata. Gua jadi kok grogi gini ya ngomongnya. Asli, itu boneka serem banget. Iya. Seperti ada luka di kepalanya. Oh my god. Itu lebih serem dari Benny loh. Iya. Iya, Leo. Sedangkan kamu menemukan apa? Aku masih belum menemukan plastik merah itu. Oh, sekarang si Leo ngechat lagi sama anak kecil itu ya. Siapa nama kamu? Nama aku Ira. Aku sudah di rumah tua. Plastik yang kamu maksud ada di mana? Aku kurang tahu. Ya gimana sih? Katanya ada di lemari tadi ya. Yang Aki, kok Aki sih? Oh, yang aku tahu tadi ya. Kok cepet banget? Bentar. Targetius. Bentar. Cut ya. Cut ya. Ini kecepatan ya, bentar ya. Gua ulang lagi. Oke, dari sini ya kayaknya ya, dari sini guys. Oke, kita lanjut lagi. Dylan. Belum, bukan. Ya ampun, udah ketahuan ya. Maaf ya. Kita ulang lagi ya. Baiklah. Aku cari. Nah, ini ada chatting dari si Alim lagi. Ada penampakan, Leo. Wah, penampakan apa, Alim? Waduh. Penampakan anak kecil. Di mana? Di lantai 2. Waduh. 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 Sorry ya guys ya, tadi gue bukan takut sebenarnya, pengen kencing ya gue ya. Iya sih, tadi gue kebelet guys, bukan aduh takut kayak gini, tapi gue ke belakang dulu ya, pipis dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini anak kecilnya guys. Oh, palanya bocok tapi nggak botak ya, berarti bukan Granny ini ya. Telat ya. Udah dong, jangan dijum-jum woi. Iya, tahu bocok. Iya. Iya, udah. Kesel ya dijum-jum gitu ya. Anak kecil itu seperti boneka yang kamu temukan. Oh, ini kayaknya si Ira ini. Ira ya. Seperti yang dia menyuruh aku mengikutinya. Ya udah, kamu ikutin aja, Alim. Iya, ini aku lagi mengikutinya. Oh iya benar, kayaknya si Ira yang punya smartphone itu ya. Anak kecil itu tiba-tiba menghilang, Leo. Dan aku membuka lemari, dan di dalam lemari ada plastik ya. Terus?
Udah kamu baca bacakan ayat-ayat Al-Quran. Aku pulang aja Leo, aku takut. Aki. Kenapa gak kamu jawab? Ada apa, Alin? Takut kenapa? Aduh, kenapa dia? Saat plastik merah itu aku taruh lantai dan aku bacakan ayat. Tiba-tiba keluar api. Wah, tiba-tiba keluar api di seluruh ruangan di lantai 2. Terus aku lari ke lantai bawah. Kamu di lantai dasar kan? Ya, aku di lantai dasar, Alim. Kamu serius? Serius, Leo? Kok ngegas ya gue? Nah, ada video, guys. Ada video, guys. Oke. Bentar. Gua siapin dulu cemilan, ayo. Mulai. Apaan? Mana gak ada apa-apa? Oh, itu plastiknya, guys. Seru juga filmnya ya. Wah. Waduh. Oke. Kok tiba-tiba keluar api? Cepet, kamu keluar dari rumah tua ini, Alim. Waduh, kok dia masih bisa sempet-sempetnya kirim video ya? Aku nggak tahu, Leo. Bentar, guys. Gua stuck ya. Jadi si Leo udah keluar ya? Si Alim udah keluar ya? Terima kasih. Terima kasih apa ini? Oh, kayaknya udah dibacain, guys. Terima kasih untuk apa? Kamu menjebak kami ya? Kenapa plastik merah itu jadi api? Waduh. Jawab. Ira, jawab. Peri. Lupa. Peri, guys. Bego ya. Blow on ya. Dasar orang blow on ya. Yaudah, kita lanjut lagi. Aku tidak menjebak kamu. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Sebenarnya mau apa kamu? Apa semua cerita kamu bohong? Kenapa kamu selalu masuk dalam mimpi aku? Jawab. Jawab, Ira. Aduh. Nggak ada. Oh ya, ini belum di start ya. Lupa ya. Wah. Enak juga ya lagunya ya. Dia nyanyi loh. Juga anak kecil itu ya. Maaf ya guys ya. Saya kebesarkan ya. Oke deh guys, sekian chat horor kali ini. Ya, menurut pandangan saya sih dengan chat horor kali ini itu apa ya? Ya lumayan sih, lumayan ya. Lumayan mengejutkan lah ya. Padahal sih ya biasa aja sih. Ya lumayan lah daripada chat horor-chat horor yang kemarin-kemarin tuh enggak ada video dan fotonya juga enggak terlalu serem. Yang ini lumayan seram lah ya, lumayan seram lah. Ya intinya di sini kalian jangan terlalu
dipikirin ya guys ya. Jadi di sini tuh hanya cerita fiktif. Jadi di sini tuh bukan real. Jadi bukan cerita asli. Jadi di sini tuh hanya cerita karangan aja ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian jangan baper, jangan nggak bisa tidur abis nonton ini ya. Ya sebenarnya sih kalian pasti bisa tidur sih ya kalau nonton di channel ini ya. Soalnya nggak horor sih di sini ya. Oke, gitu aja guys. Semoga kalian terhibur. Kalian kalau yang suka kalian boleh like sebanyak-banyaknya, dan kalau kalian tidak suka kalian boleh dislike dua kali ya biar jadi like gitu ya. Dan kalau kalian pengen gue nerusin channel-channel yang lainnya, kalian boleh komennya di bawah ya. Kalian terhibur, dan mudah-mudahan kalian terhibur, dan jangan sampai serem ya. Ini nggak ada serem-seremnya. Jadi pokoknya intinya kalian teman-teman ingat aja, ini cuman fiktif ya. Fiktif. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja guys. Nanti kita ketemu lagi di video chat-chat horor yang lainnya atau chat-chat kocak yang lainnya ya. Dan kalian tungguin aja. Yang belum subscribe, kalian subscribe. Soalnya ini chat horor. Soalnya ini channel game-game kocak ya guys ya. Game-game kocak dan game-game horor. Jadi kalian subscribe ya. Kalau kalian suka hiburan yang ngakak-ngakak ria ya. Dan merinding-merinding ria. Oke, gitu aja. Bye-bye. Kok gue terlalu ceria ya? Salah-salah ya, kayak gini ya. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia